Oke guys, balik lagi channel gue guys. Ini makin seru guys. Ini dari Extraordinary Heroes debut showcase live performance. Teman-teman tuh excited banget nih sama band ini guys. Makanya langsung dikasih gue yang mereka live. Ini baru kemarin juga guys. Jadi mereka tuh ngeluarin single music videonya plus sama mereka langsung showcase guys ya live performance nih di tanggal 6 Desember kemarin guys. Ini serius guys. Ini lagu susah buat dibawain live guys. Gue gak tahu nih, pasti ada sequencer gue yakin karena ada beberapa note gak tahu nih sama apa enggak, jadi kita langsung react aja guys. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka guys. Ini gue gak ngerti nih guys, sampai kalau mereka nailed it sih udah dipecah sih nih band nih. Gila sih guys, maksudnya secara skill mereka udah pasti oke sih guys. Wah oke, kita langsung lihat ya guys. Extraordinary Heroes debut showcase live performance. Plok. Drumnya diambil live guys. Oke, mereka pede nih ya sama skill mereka nih guys. Tadi ada teman-teman gue bilang mereka si drummer tuh ya, gue lupa, mohon maaf guys, apa Gun apa gitu tadi. Dia emang juga kuliah di Berkeley Boston guys ya, which is emang sekolah buat khusus musik guys ya. Biasanya jebolan orang sana itu nggak ada yang gagal guys secara musikalitas guys. Oke, kita langsung lagi drumnya live guys. Pecah ini. Oke. Bassnya juga di oke, bass sequencer masih ya, bassnya soalnya bass-bass tone-tone ini ya, apa MIDI. Oke, drum live guys, gokil. Aguilar, aduh, ampli-amplinya juga seksi-seksi amat guys, Marshall, Aguilar. Oke. Oke, gitar juga live. Kalian bisa ngeliat di sini ada palm mute stroke di sini guys, lihat nih si gitaris yang paling kiri. Gue belum hafal-hafal nama member guys. Ini live guys. Oke. Ceng 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 tuh ya yeah. Oke okay, main live. Wah ini ngeri sih guys, ngeri nih guys. Oke okay. Oh mereka orang skill sih. Oh anjir, Tony dapet lagi, sial gak sih. Tony dapet guys, maksudnya sesuai dengan video klip, cuman ini rasanya lebih live. Damn, rese di band nih guys. What, no. No, lawak lu semua, gokil. Rapi. Metronom rapi juga, guys. What? Oke, okay, yang potong-potongan yang tat-tat-tat itu sequencer, guys. Jadi cuma ngambil sustain. Cuman ada tat-tat-tat. Aduh, Tuhan. What? Gitar-gitarnya juga. Wah, ini orang ngerti musik, guys. Fix. Bukan orang sembarang muka ganteng lo dikumpulin, enggak guys. Ini benar-benar mereka ya itu plus lah guys ya muka ya guys. Tapi yang pasti mereka emang anak musik guys. Damn, ngeri ini. Wow, persis. Wah, dan gayanya juga anak, emang anak band guys ya, headbanging gitu segala macam. Damn, oh basisnya, basis gokil. Oh dapet guys. Wow, kena juga singkop-singkop di situ guys. Sorry guys. Wah rusak sih. What? Wow, kena tight banget. Kenapa ada orang begini? Drummernya guys. Wah siapa? Wah gokil, mukanya keren sih, sangar. Yangke banget guys, asik yangke banget. Ini yang verse 2 nih, banyak jebakan nih, kita lihat guys. Wow, nailed it. Wah sakit. Gak, ekspresi mereka juga keren guys. Komplit ini. Untuk band guys. La 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 la. Keren, ajrit. Main live lu. Ini kalau orang setengah mateng guys, nggak berani mereka live guys. Mereka kan bilang udah playback aja semuanya, masukin sequencer, udah gue gunjeng-gunjeng aja. Ini enggak, mereka main live guys. Gayanya juga keren nih. Wah keren. Wah. Ah, verse 2 nih.
Verse 2 nih guys. Coba ngitungnya pas gak nih? Lagi. Basis masuk. Ah, tone enak banget. Oh, ini masukin deh suara tut itu enggak ya? Eh, ini dia. Ini dia, ini dia. Sakti, sakti, rapi banget guys. Rapi untuk live guys. Drummer ngitung guys. Wow. Wow. Lewat masa sulit dia. Oh nice. Aji keren. Oh. Keren ini band guys. Terus pemukul apa mukul drumnya benar-benar stabil banget guys ya, maksudnya balance manusia, balance-nya tuh antara hi hat, snare, kick itu benar-benar oke guys. Jadi ini bicara sumber mereka juga udah oke banget guys. Tone-nya semua jelas guys. Gayanya itu loh. Keren banget kayak gue ngeliat John 5 tau gak guys. Sama gila guys. Ini apa-apa nih? Aji gerila, keren. Oh, oh, delaynya juga enak banget nih, operatornya juga bagus guys. Wow, wow, wah drummernya tight guys, tight banget. Keren nih ben. Aduh please JYP keluarin single keduanya ataupun langsung komplit ke album 12 track, 20 track, 50 track kita jabarin guys. Oke okay, guys, lanjut. Wow, drummernya, nice. Wow, gila nih. Ini bakalan besar sih guys. Serius ini bakalan besar sih guys. Maksudnya gue enggak tahu sih ya. Ini musiknya memang kayak bukan terlalu mainstream guys. Ini anti mainstream. Band gitu guys ya, tapi kalau dari segi teknik ini sebenarnya mereka megang banget sih guys. Main musiknya tadi tuh rapi banget secara psikopasi, harus berhenti di sini, penghitungan-penghitungan apa 1 2 3 4 masuk di sini, itu mereka semua rapi, mereka udah satu pikiran sih guys untuk sebuah band guys. Gokil. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris sign out. Bye bye.